Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih jam 8. Ini saya ada kedatangan paketan yang sengaja saya pesan karena ada kayak ulang tahunnya blibli.com. Karena ini saya dapat dari blibli.com, dapat potongan 77.000. Dari harga normal 1.699.000, jadi saya dapatkan dengan harga 1.622.000. Ini yang saya pegang Redmi 5, ini garansi resmi TAM dan warna gold. Dan di sini di spesifikasinya ada keterangan 5,7 inch LED lampu flash, jadi di depan tuh ada LED-nya setahu saya, tapi nanti kita lihat lagi. Kemudian 3300 mAh baterainya dan Snapdragon 450. Ini sebenarnya mau saya unboxing, mau saya buka, tapi bukan buat saya, buat ibu saya. Ya sebenarnya mau saya saranin ke Redmi 5A. Redmi 5A sepertinya kalau untuk kalangan orang tua kurang besar, dalam arti kurang besar font untuk membaca suatu WhatsApp atau artikel seperti itu. Jadi ini mau saya unboxing. Ini gold 2/16. Ini ya tadi ada keterangan selain layar. Kemudian konten Redmi 5, ada Redmi 5 nya atau unitnya, kemudian adapter, kabel USB, SIM injector, pandot pengguna. Dan kok gak ada ini ya, silicon case ya, ada gak ya? Ah gak tahu juga ini. Dan ini ya seperti ini. PT Satu Sabda. Kalau resmi ini baik dari Xiaomi, Meizu, yang sepengetahuan saya ini diproduksi dari ini. PT Satu Sabda, Asus. Seperti Asus juga seperti itu, karena saya ketika ambil Zenfone Live L1 juga sama Satu Sabda Batam, cuman beda di sini TAM PT Rajaya seperti itu. Jadi kalau Meizu, setahu saya Meizu M6 itu untuk PT iCool seperti itu. Jadi kalau ini untuk TAM Rajaya swasembada tipika. Baik, kita buka saja unitnya. Ya, unboxing. Sebenarnya jarang gak pakai HP baru, saya maksudnya jarang pakai HP baru. Ini saya menggunakan Redmi, Mi A1. Ini saya cari second. Ya maklum, orang kampung, minim di budget. Oke, kita buka. Wow. Semoga ibu mau pakai ini Redmi 5. Alhamdulillah, semoga ada ini, ada silikon case-nya. Tuh, kita pinggirkan dulu. Tuh, ada, alhamdulillah. Oke, di bagian pertama ini ada kotak hitam tadi di sini. Kotak putih. Dalam kotak ada kotak lagi seperti ini, kita buka. Dalamnya ada silikon case. Nggak begitu keras, lentur. Jadi ya menghemat budget lagi untuk membelinya. Oh, bening. Ya, dia bening. Bawaan ori. Kita pinggirkan dulu. Kemudian ada tentunya unitnya. Wow, gold. Lumayan sih untuk pegang, enggak kegedean. Kalau Redmi 5 Plus itu kan ukurannya hampir 6 inch. Kalau ini 5,7 inch. Jadi ya setengah lah, mudah-mudahan ibu mau. Belakangnya ada tulisan jangan membongkar perangkat ini. Kalau garansi resmi, garansi TAM sih tulisannya Indonesia. Tapi kalau garansi distributor tulisannya Cina. Enggak tahu artinya apa, yang jelas mungkin tadi sama seperti ini. Kemudian ada sini ada garisnya mengkilat, ada listnya. Ini seperti Redmi Note 4X. Bawah ini di antara ini dan ini, biasanya sih ini speaker.
ini biasanya speaker, ini biasanya mic, bukan speaker semua ya, ini mic USB. Bagian atas ada ini infrared blaster, ini mic, kemudian ini headset. Kemudian dari unitnya Redmi 5 atau Redmi Plus biasanya terkenal dengan tonjolan kameranya, mungkin karena memangkas atau membuat agar terkesan lebih tipis. Nah, kalau Redmi Note 4 itu kan rata kameranya. Kemudian ada fingerprint, ada lampu flash. Kita nyalakan sembari lihat apa perangkat di dalam lainnya. Oke, untuk mirror kita pinggirkan dulu. Kemudian ada, ada manual book bahasa Indonesia. Jarang dibaca. Kemudian ada micro USB. Panjangnya sekitar setengah meter atau 50 cm kurang lebih. Ini sih jarang dipakai biasanya. Seperti ini, kita pinggirkan dulu aja. Kemudian ada charger. Ini udah ini lingkaran, kalau resmi lingkar, bulat ya kalau resmi. Ada tulisannya 5 output 5 volt 2 ampere. Kemudian bawahnya apa itu tulisannya made in China. Xiaomi power adapter. Ini 2 ampere. Belum fast charge. Kemudian ya itu aja. Dan SIM injector di dalamnya kita pinggirkan. Jadi seperti ini. Kita lihat Indonesia. Aduh, Indonesia. Indonesia. Saya tinggal dulu. Ini sebentar lagi nyatanya selesai. Periksa dulu. Ini warnanya gold. Mungkin terkesan kalau sekilas kayak rose gold ya, tapi ini gold. Dan kalau menurut warga netizen, sebenarnya katanya sih ini bahasanya lebih terlihat bezel-less atau kekinian kalau layarnya putih. Biasanya sih kami sekeluarga ngambilnya hitam, tapi ini coba ngambil putih. Dan adik kemarin ngambil Redmi 5 Plus, ngambilnya juga putih, juga kelihatan besar, layarnya kelihatan real gitu loh. Gitu. Dan ini ujung-ujungnya tuh udah nggak lancip, nggak meruncing seperti versi sebelumnya, yaitu Redmi Note 4. Seperti ini kalau pakai prosesor 425 ya, itu sama seperti Redmi Note 5 sepertinya 450. Mudah-mudahan awet sih. Jadi seperti lama ini aplikasi. Mungkin cukup sekian dulu. Apa lagi yang mau dibahas? Ya, moga-moga bermanfaat. Jadi kalau ada yang mau tanyakan, ini kembali saya pasang. Kalau ada pertanyaan lah ya, silakan tanyakan kolom komentar. Terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa like and subscribe-nya ya guys. See you.